tuh. Nah, pagi ini mereka sedang menuntaskan, jadi saya menginspeksi bagaimana seperti apa, sekaligus melihat bagaimana manajemen penyeberangannya. Karena kita akan menempatkan petugas samping kiri untuk membantu menyeberangkan. Tujuannya dua. Pertama, membiasakan kepada para pengemudi kendaraan bermotor bahwa di tempat ini ada penyeberang yang akan lewat. Karena banyak belum sadar ada tempat penyeberangan, sehingga perlu ada proses pembiasaan. Yang kedua, bagi masyarakat yang berjalan kaki atau menggunakan kursi roda menyeberang di sini, ini juga sesuatu yang baru. Karena itu petugas hadir untuk memberikan rasa tenang pada saat mereka menyeberang. Menyeberang jalan di Indonesia ini sering menegangkan. Nah itu mereka hadir untuk membantu supaya mereka tenang dengan ada petugas. Petugasnya akan 24 jam. Nah sekarang kita lihat flow-nya seperti apa. Ini permanen atau temporer? Permanen atau temporer ini, Pak? Kita sebentar lagi akan punya jembatan underpass. Hmm. Jadi saya sudah mendengar dari Pak Muhammad Effendi, beliau adalah project management for construction, beliau project managernya. Beliau menyampaikan sebetulnya secara project sudah selesai. Sedang ada beberapa hal yang harus dituntaskan dulu. Kalau itu bisa digunakan, maka kita akan gunakan underpass saja. Mengapa? Karena kalau ada underpass itu, potensi interupsi lalu lintasnya lebih rendah. Karena lalu lintas akan lebih lancar. Tapi kita pakai dulu dua-duanya sekarang. Nggak usah buru-buru mau permanen atau mau tidak. Sama lah kita, mau potong rambut itu dilihat stylenya, nanti lihat lagi. Kalau nggak cocok, kita... Underpass itu pakai yang ini, Pak.